dari pedoknya Sultan Kedaton. Ada nomor 47 yaitu Windo, pembalap dari Bengkulu, Sumatera, yang akan turun di ekspor. Ini garapannya Restek Performan. Sebelahnya ini ada juara rookie di Motoprix Sumatera tahun 2022 yaitu M. Alvin Alvarisi. Turun di Piala Presiden di kelas rookie. Road Race Mania Kebumen. Oh, Road Race Mania. Siap. Dari pedoknya Suhandi Padang, 88 Racing Team. Ini mesinnya di backup sama Restek. Nomor 139 ada Maruli Laden di kelas novice, pembalap asal Jambi. Terus ini nomor 17 ada Rian Ananda. Dari Sumatera Barat akan turun di novice. Ini tunggangannya Renggi Lukmana. Pembalap dari Sumatera Barat akan turun di expert. Ini yang terakhir tunggangannya Daniel Damar, pembalap dari Sumatera Barat akan turun di expert juga. Dari pedoknya Top N. Ini ada tunggangannya Nur Alfat, pembalap dari Sulawesi, dengan nomor 27 di kelas expert. Ini garapannya Restek. Dari pedoknya Anissa, motor Denis 86 Restek DRV PSM. Ini ada tunggangannya sang juara novice di region Sumatera yaitu Silmi Helsinski. Ini mesinnya di backup sama Restek. Dari pedoknya AR Racing Team, ini tunggangannya Fahri Sandi, pembalap dari Sulawesi Selatan. Turun di expert, ini mesinnya di backup sama Restek. Dari pedoknya AMRT, ini ada tunggangannya Ilham Fauzan, sang juara expert di Motoprix Sumatera. Terus sebelahnya ada tunggangannya Kevin Nohensky di kelas novice dari Sumatera Barat. Ini kalau soal mesin di backup sama Restek. Dari pedoknya PRS,
Racing Team, tim asal Sulawesi. Ada 177 Anis KS turun di expert di Piala Presiden ini. Pembalap dari Sulawesi Selatan. Kalau sebelahnya ada tunggangannya Renaldi Junior. Turun di kelas rookie, pembalap dari Sulawesi Selatan juga. Kalau PRS di backup sama Restek. Dari pedoknya Arka Raya Racing Team. Ini mesinnya di backup sama Local Pride, mekanik lokal dari Sulawesi. Ini tuannya Fahmi Basam di kelas novice, sang juara umum di region Sulawesi. Nomor 127 juga turun di novice. Om, kalau yang 127 pembalapnya siapa, Om? Oh, Andika. Di kelas novice ya. Dari GMP29, ini ada tunggangannya Gilang Abarolan. Pembalap dari Kalimantan tapi di region Jawa balapnya. Ini sang juara umum di kelas novice. Soal mesin di backup sama Om Bawadis, HDS Racing. Dari pedoknya Akai Jaya Palu, tim asal Sulawesi. Ini ada tuannya Randy Oding, pembalap dari Sulawesi Tenggara. Turun di kelas novice, di backup sama MBKW2 mesinnya. Kalau ini tuannya Ilham Elsan Effendi, pembalap dari Sulawesi di kelas novice. Nomor motor 69 ada tunggangannya Muhammadik Hayden di kelas novice, pembalap berkartu izin Star Papua Barat. Dari pedoknya Privater HDS Racing, ini tim baru di tahun 2022 ini. Ini turun di Piala Presiden 2022 dengan tiga motornya, yaitu nomor 38 yang biru putih kuning ini, tunggangannya Arai Agaska di kelas novice, pembalap dari Nusa Tenggara Barat. Yang ini juga tunggangannya Arai Agaska tapi di kelas rookie MP3. Pak Bos. Selamat, Mas. Iya, alhamdulillah. Selamat siang. Berarti ini Arif turun dua kelas. Novice sama rookie. Mantap. Ini pembalap baru kita, Pak. Pak Lirika nih ganti nomor. Ada Om. Dari RPM Banjarbaru Kalimantan, VND HDS Racing. Ini ada nomor motor 163, tunggangannya si Trolise di kelas novice dari Kalimantan Timur. Ini 204 ada Putra Ardiansah Pratama di kelas novice dari Kaltim, dari tim IMI Kaltim. 701 ada Tantra Mahardika di kelas rookie, pembalap dari Yogyakarta bersama tim Master Speed SA88 HDS.
99 ini ada tunggangannya Afil Sanjaya. Ini merupakan adiknya Awin Sanjaya dari Sulawesi, turun di kelas rookie bersama Master Speed HDS. Dari motornya IMP 89 Racing Team HDS. Ini ada tunggangannya Asep Kancil Maulana. Ini salah satu pembalap yang sudah malang melintang di Road Race Indonesia. Turun di kelas expert, pembalap dari Bandung. Dari motornya AMS Racing Team, tim dari Sopeng, Sulawesi Selatan. Ini dengan nomor motor 117. Tunggangannya M Reski Darmawan di kelas rookie, pembalap dari Sulawesi Selatan. Ini sebelahnya ada tunggangannya Felix Putra Mulia. Kang Wir, semadang burung. Yang tadi itu 306 tunggangannya Felix Putra Mulia, turun di dua kelas yaitu novice dan rookie di Piala Presiden ini. Ini 222 tunggangannya Joshua Mbeo, turun di kelas novice. Dari Latu Rama, tim asal Jawa Tengah, ini ada tunggangannya Arya Ditya di kelas expert di Piala Presiden 2022. Kalau yang ini tunggangannya Omar Bule, balap dari Jawa Tengah, turun di kelas beginner. Aman. Dari pasukannya Honda BKJU Banten Kidul Jaya Utama, dengan nomor motor 43 ada Raikat Yusuf, pembalap dari Banten di kelas rookie MP3. Ini 24 ada M Zahri Akbar, juga turun di kelas rookie MP3, pembalap dari Banten. Nomor 70 ada M Haikal Ramadan dari Banten, juga ini turun di kelas beginner MP4. Haikal. Yang terakhir tunggangannya Indako Muhammad Sauki, ini di kelas rookie dari Sumatera. Dari Astra Racing Team Yogyakarta, ini dengan nomor motor 7 bernama M Diandra di kelas rookie. Setim dengan nomor motor 54 Veda Eka Pratama di kelas rookie. Ini Veda ini juara One Prix tahun ini di kelas rookie, tapi di motopriknya enggak juara umum. Ini nomor motor 33 ada Avi Kapirosi dari Sumatera Selatan, turun di kelas novice. Nomor motor 61 ada Ahmad Saipulo di kelas novice juga. Dari tim Draco Racing, tim dari Sumatera, ini ada tunggangannya Pandawa Osora, turun di kelas beginner di Piala Presiden 2022. Ini mesin di backup sama Petar, yaitu dari Jogja. Gak apa-apa, depan aja. Dari pedoknya Honda Narendra 260, nomor motor 17, ini Siven Rasul, juara One Prix 2022 dan juara Moto Prix 2022, beginner, pembalap dari Jawa Barat. Ini ada tunggangannya Novan Febrian, pembalap dari Kalimantan Selatan, turun di kelas rookie. Setim dengan
MK Ramadipa. Jadi MK Ramadipa ini salah satu juara umum di kelas rookie Motoprik 2022 ini. Dari tunggangannya M Rasya Alvaro dengan nomor motor 63 dari tim Sultan Kedaton Restek turun di kelas rookie MP3 pembalap dari Bengkulu Sumatera. Ini ada tunggangannya Zaki SP pembalap dari DKI Jakarta bersama timnya CW Surya Sanjaya Makmur. Dari GVK Luwu Timur Racing Team, tim asal Maluku Utara, ini pembalapnya yaitu M Badli turun di kelas rookie dengan nomor motor 345. Semoga sukses jauh dari Maluku Utara. Dari Sergio Racing Team, ini ada Damar Abi Yoga, pembalap asal Tangerang. Yoi. Yang akan turun di expert di Piala Presiden 2022. Ini motornya. Ini ada tunggangannya Gold Star, adiknya Rapi Topan Sucipto, Nirwana Racing Team. Turun di expert di Piala Presiden tahun ini. Ini dari tim Al Rashid, tunggangannya Nelson Kairoli di kelas beginner di Piala Presiden 2022. Ini tunggangannya Alvaro Heta Mahendra, pembalap dari Jawa Tengah, dari Bentar Racing Team, di kelas beginner. Dari WRX ECS RZ Racing Team, nomor motor 39 ada Vico Sabiasi, pembalap dari Banten, turun di kelas beginner. Kayak di pantai.